Siapa yang berani apa? Oh, wait ya guys, aku mau ngambil minum dulu deh. Kayaknya aku agak-agak aus. Sakit banget cariin gue guys, parah. Sakit banget sih, aku gak bohong. Sesakit itu. Terus dua, satu di sini, satu di sini. Cari yang terbaik. Salah yang lebih. Coba, Allah apa? Coba hubungiku. Salah. Ya? Yeah. Siapa? Islam. Oke guys, aku lagi nungguin minum. Iya. Oke guys, wait ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur minum air putih aja perih banget. Wifi sampai subuh ya? Enggak kak, jujur enggak. Karena aku hari ini dari pagi. Dari jam 7, enggak dari subuh bangun. Terus kayak tidur lagi bentar, jam 6 lah tidurnya. Kadang bangun agak tadi agak telat guys. Jam tiru ya. Setengah 6 gitu dia bangun. Terus besok aku gak tidur lagi. Langsung siap-siap jam 8. Terus tadi gue pulang jam 10. Nah, gak sih agak bengkak ini gue. Apa bibi gue gendutan ya? Lebih kenapa gak masuk JKT aja? Menurut lo aja kak, dulu gue di JKT apaan? Bila sebelumnya diketahuin di MI, gue ngomongnya sakit deh, gue agak bingung sebenernya kenapa gue live ya, gue juga lagi, aduh dodol gue. Bila sebelumnya yang diketahui di MNL Manila 48, kenapa di sana gak punya teater Pak Bedi? Jujur gue gak tahu kak, gue gak tahu lagi kalau mereka gak punya teater, emang iya. Gue pernah tuh sarian ke Dingsel tuh, bah, mantep banget deh. Beliau kan sudah beres-beres apa enggak? Aku tergantung ya kak, kalau lagi capek banget, aku benar-benar nggak kuat, aku nggak mau beres-beres. Karena aku kalau beres-beres lama. Kudungnya tegak paripurna banget, enggak juga sih, kayaknya agak melihat ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, 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 kuat ila bila. Sakit banget ini, bibir gue. Gue makan aja gak bisa. Sakit apa, sariawan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, hai. Gak terlalu lagi kak, biasanya live di kereta. Enggak, besok aku mau ke Pangkal Pinang. Enggak, besok sih, lusa, luarin lagi. Gimana syutingnya bareng Mbak Oki, Cindy, dan Ricis, Bill? Masya Allah, terpakai banget, happy banget, dan senang banget karena syuting sama beliau-beliau seru banget ya. Berasa kayak punya kakak-kakak cewek gitu loh. Dream weddingnya gimana? Asik. Sebenarnya yang harus dipikirin bukan hanya wedding dream sih, tapi lebih ke marriage dream juga. Bagaimana tidak hanya acara pernikahannya yang menjadi impian, tapi hubungan seperti apakah yang menjadi impian aku ketika aku sudah berumah tangga. Tapi anyway, kalau misalnya tadi ditanya tentang wedding dream aku gimana, yang pasti kalau aku jujur kayak pengen banget kalau misalnya nikah tuh akadnya di masjid. Kayak aku ngerasa masjid itu adalah rumah Allah ya, dimana kita benar-benar sakral banget akad itu. Jadi harus ngerasanya aku pengennya di masjid, kayak ngerasa malaikat mungkin mensaksikan juga dari apa namanya ijab kabul itu sendiri. Tapi kalau misalnya lebih ke acara resepsinya mungkin jadi ya seperti pernikahan pada umumnya di ballroom mungkin atau outdoor kah, belum tahu juga sih ya.
Sakit banget ya Allah. Enggak, aku gak tahu nama mamanya. Ya orang kayaknya mama juga gak bolehin. Gimana sih? Mama sakit, mama. Sariawan, ma. Oh iya, kenapa kita gak beli ini ya? Kenapa gak beli larutan ya? Parah sih, gue kurang minum dari kemarin emang. Ya Allah, ini satu di sini. Atau di sini. Lagi di sini. A3. Oh. Sakit. Aku gak bisa senyum. Bisa sih, tapi kayak sakit. Udah tunangan, udah tunangan sama siapa? Insya Allah tahun depan. Kalau pas resepsi lagi sarapan gimana Bil? Aduh jangan-jangan, aduh jangan-jangan jangan sampai ya Allah, ya Allah. Bil, lu ngefans sama JKT48? JKT48 adalah idol group yang memang pernah aku menjadi bagian keluarga aku gitu. Pasti dibilang ngefans ya, bukan ngefans ya, memang gak akan pernah bisa terlupakan lah pasti. Ngapain ke Pangkal Pinang ada acara di sana, talk show, meet and greet dan juga silaturahmi. Rumahnya di Cilandak bukan sih? Rumah aku di Kucing, Kak. Di Cikucing, bukan Cilandak. Kadang Cilandak kan agak tajam ya. Gue ketawa aja sakit. Maafin ya teman-teman, aku gak bisa jadi Nabila. Kamusa apa kabar? Kamusa gak kangen Nabila? Iya yeah, bener, kumur-kumur pakai air garam ya. Biasanya gue tau-tau sih, garam langsung sih, nangis-nangis sih gue. Mau lihat gak? Tapi pasti kalian senang banget sih aku tersiksa sih. Jujur, jujur itu perih banget. Di dream wedding ini masjid emang the best sih, parah sih. Itu my wedding dream banget sih. Gue pengen banget di masjid, kayak nggak tahu ya, menurut aku kayak dari dulu sih keinginannya. Walaupun mungkin resepsinya gue punya misalnya kayak di gedung, tapi ya tetap kayak ijab kabul itu adalah hal yang sakral gitu. Jadi kayak pengen di rumah Allah. Pengen banget, masya Allah ya, pengen banget. Insya Allah tahun depan guys, asik. Omongin baik-baik aja dulu. Kata temanku suaminya mana? Belum nikah sayang. Sampai subuh gak? Enggak. Oke. Okay. Kapan ke Surabaya lagi? Aku kemarin ke Surabaya lagi tahu kan, Musang. Karena aku mau ditaburin garam, jadi aku mau pakai efek lingsi dulu biar gemoy. Asik, apaan sih? Bil, gak ngaruh banget, gila loh. Gak jelas. Siap-siap ya guys. Sumpah ini perih banget dan... Jujur aku akan nangis. Karena ini perih banget. Ya Allah, aku serahkan segala urusanku kepadamu, ya Allah. Ya Allah. Sembuhkanlah sariawan yang ada di mulutku ini. Ntar guys, kita siapin dulu garamnya. Ya Allah, 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 kata Ida, ya Allah, ini perih banget, ya Allah, aku tuh sakit banget. Wait ya, sabar ya, kalian nunggu di sini dulu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La haula wa quwwata illa billah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo guys,
Guys, maaf banget aku ngomong-ngomong pakai agak kempak. Ini aku udah astaga ini ribet parah. 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 Allahu Akbar, Rabiro. Parah ini. Perih banget, ya. Perih banget. Bentar ya. Biar coba sembuh. Oke, rendah-rendah. Maafin aku, guys. Ini parah banget sih, parah banget. Aku udah gak kuat banget sih, parah. Gak tau gak sih perihnya kayak apa. Aku sampe nangis, guys. Maaf ya, ini aku gak bisa bawel. Maaf banget ini mah. Tiga, maksudnya posisinya satu, dua, tiga. Sariawan, guys. Agak gue nggak apa namanya agak gigi gue sariawan. Ya Allah, gue udah lemas banget kalau sariawan. Lama-lama kalau betadin gue bisa minum nih betadin. Ada sih betadin kumur. Tapi abis. Parah. Jangan bikin gue ketawa dong, sakit banget lah bibir gue. Tadi diminum bisa sembuh sih sariawan, tapi nyawanya juga hilang. Sariawan pas sariawannya dikasih garam dapur. Udah kak, parah. Gue barusan tempelin garam, makanya gue nangis. Ya Allah, lemes gue. Maaf ya, gue lagi gak bisa bawel. Mohon maaf banget nih. Iya, mama. Ntar gue menitip sama adik gue dulu. Adik gue lagi di luar. Gue nanti pandai gue suruh beliin cap kaki 3 deh. Apa cap kaki 5? Mah, ini tiap dia rapi dong suruh beliin cap kaki 3 buat aku. Atau gak ada besar ya, aku sariawan parah nih. Aduh, ya Allah, apaan tuh? Lu bener-bener lu dap saudara macam apa lu nyuruh gue pakai cabai.
diulesin madu ya. Pala gue stres udah kalau misalnya masalah ini. Oh, gue tahu ternyata apa yang bisa bikin gue diem. Sariawan deh kayaknya. Jadi yang bisa bikin gue diem mulutnya cuma sariawan. Tapi gak juga sih, ini gue ngomong mulu. Sakit cuy. Kasih kari, kari ding. Adik gue udah nyampe. Adik gue udah nyampe lagi. Ah, mau ada temannya, gue suruh dulu deh beli. Dek, beliin ini dong, dek. Beliin ini, hai, dek. Akbar ya? Iya. Widi. Beliin Bayu ini dong. Apa, larutan dong, dek, tolong dulu. Bayu, kamu tau gak sih aku naik motor ini? Dari Sunter. Beliin dong ini, apa larutan sama Adam Sari deh, tolong dong. Ini kenapa susah banget sih netralnya? Ini suruh ya, Bang. Awas ya, nampak Mbak Ayu, kamu tuh. Itu udah netral tuh. Udah netral kan? Alhamdulillah. Kalau netral itu kamu gas di, gak akan maju. Gimana? Sekalah sih gue bisa bawa racking, gue gak bisa bawa fiction. Bukan, ini soalnya. Katanya ada si Valdo juga, kok cuma Akbar doang? Itu, tinggalan. Fictionnya netralnya susah. Jadi aku harus pakai gigi satu. Beliin Mbak Ayu dulu dong, ngomong kamu ada motor nih. Aduh. Ayolah, mbak sariawan banget nih giginya. Apa? Giginya. Iya, udah dokunya mana, Tiga. Dok? Beli tomat sana. Kok tomat? Ya kamu harus makan tomat. Baru pulang, guys. Aku baru pulang, guys. Yuk. Mau siapa lagi? Jus. Nih. Apa namanya? Mbak, kamu lagi live ya? Apa? Adam Sari. Entar Adam Sari sama larutan yang gede ya. Larutan yang gede, ingat tuh. Baru ingetin dia suka lupa. Sama ini jus jambu jus jambu. Ada jus jambu. Kalau enggak ada enggak usah dibeli. Apa? Iya lah, enggak ada enggak usah dibeli. Jus jambu. Larutan terus. Larutan sama Adam Sari. Adam Sari. Yang saseran. Larutannya gede. Heeh. Sama Adam Sari sama larutan yang leci. Adam Sari yang kalian? Iya, pokoknya beliin gue banyak yang banyak. Kamu ingat? Enggak, pokoknya gue Adam Sari satu sama larutan cap kaki tiga yang gede. Sama yang leci. Adam Sari. Kalem. Leci sama yang. Pokoknya produk-produk untuk sariawan deh. Tapi. Iya. Adam Sari ya tawar. Lu mau beliin apa ya? Beliin terserah deh. Yang penting ini saran gue sembuh. Jus apa jambu? Apa aja tapi jusnya yang kalau air putih di bawah, berarti udah nggak bagus. Sama larutan ya? Oke, thank you, Dek. Kalau ada buat tomat, beliin aja buat tomat. Nyebut merek nggak di endorse ya, tapi juga lagi. Bisa hilang, Kak. Kalau ada buat tomat, beliin aja buat tomat. Lagi juga yang gue sebutin produk lokal, ya nggak? Nggak apa-apa dong, kita harus mencintai produk lokal. Beli roti tawar aja, Pi. Dan... Beli roti tawar. Iya. Mesis, dengerin Mama. Malu lagi lah. Gue udah gak sanggup nih sama sayuran gue. Kopi gak? Indomie? Enggak, harus makan Indomie. Bukan, tuh besok. Mana ya? Mak punya motor mana? Tapi banyak sih makan. Mak punya motor papi mana? Apa sih? Punya motor papi. Hah? Punya motor papi. Hah, udah pakai motor pertemu aja. Berisik pas motor. Tiba-tiba kakak di rumah kayak gini nyokap adek cowoknya. Kalau gue gak nyokap adek gue, siapa lagi? Kalau dia juga laki, malam-malam pergi, masa gue pergi sendiri? Dek, apa kan, Dek? Takutannya yang botol, yang air putih, yang kayak air putih biasa doang itu loh, yang gede. Yang gede sekalian sama yang leci. Gue jadi adanya bilang gak apa-apa deh, disok-sok mulu.
Insyaallah tak bakal lah. Pakai getah daun jarak. Gua enggak tahu itu daun jarak di mana. Udah cepet, Dek. BOMG baru pulang, Kak. Iya. Kalau coba ngomong terus, kalau udah biasaan ngomong jadinya nggak sakit. Sebenarnya tadi aku pas ngobrol sama teman aku nggak ngerasa sakit-sakit banget. Dek, cepet, Dek. Ya Allah. Dek. Apa? Mak, gue lagi ngajak ngobrol sama adek gue. Ternyata. Rutinitas lain live apa aja, Bill? By the way, aku udah lama gak live ya. Hari ini aku ada kegiatan nobar film Jomblo Visabilillah, film aku yang kemarin tayang di bulan September. Dan hari ini ada talk show, bincang-bincang tentang film dan juga pengalaman karir aku dari entertain gimana. Kan dari teman-teman UMJ itu banyak banget yang tadi casting untuk ikutan syuting gitu ya. Terus juga dari mereka banyak banget teman-teman dari broadcasting yang emang pengen berkecimpung di dunia entertain. Jadi aku sedikit sharing lah. Terus tadi aku juga sempat ketemu sama teman aku. Dan insya Allah nanti lebih kayak acara off air sih sekarang kalau Nabila ya. Mungkin kayak talk show atau mungkin nge-host.